Satu lagi, situs prasejarah yang ditemukan di Desa Bangsri, Kabupaten Magetan. Arca Ganesha Gimbal. Arca ini terletak di belakang rumah warga di antara rumpun bambu yang sangat lebat. Dilihat dari kondisinya, arca ini hanya didiamkan teronggok begitu saja. Hanya berpagar bambu sederhana yang mengelilingi arca tersebut. Ganesha adalah patung simbol dari segala ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Hindu Jawa, Ganesha dikaitkan dengan dewa ilmu pengetahuan alam tanpa batas. Sehingga arca ini pun sangat disakralkan bagi mereka. Dari informasi yang kami dapat, patung Ganesha ini dibuat pada masa Rakyan Empu Sendok pada abad ke-10, di mana saat itu Empu Sendok bermaksud mendirikan kerajaan baru setelah Gunung Merapi meletus. Lalu bergeser ke timur hingga sampai di Anjuk Ladang atau Nganjuk dengan mendirikan Candi Lor. Patung ini berada dalam posisi tumbang dan sengaja dihadapkan ke arah barat, yaitu arah Gunung Lawu, yang mana bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Gunung Lawu merupakan sumber magis yang sangat luar biasa. Sepanjang pengetahuan kami, ada 3 macam patung Ganesha, yaitu Ganesha bermahkota, Ganesha biasa, dan Ganesha gimbal seperti yang sekarang ini. Dalam pakem sejarah, Ganesha gimbal ini sangatlah istimewa karena mungkin patung Ganesha gimbal ini adalah satu-satunya yang ada di dunia. Jadi sangatlah wajar jika masyarakat Bangsri dan sekitarnya sangat menjaga keberadaan patung ini. Karena patung ini baru diekspos sekitar 2 atau 3 tahun terakhir, di mana sebelumnya masyarakat sekitar patung ini selalu menyembunyikan keberadaan patung tersebut, bahkan ke tetangga desa sekalipun. Kemudian setelah datang tim peneliti sejarah, maka warga masyarakat akhirnya terbuka akan keberadaan patung tersebut. Diperkirakan patung ini dibuat sejaman dengan candi reok atau candi sadon dan petilasan Dewi Sri di Simbatan, Magetan, yang berarti usia patung ini kemungkinan lebih dari 1000 tahun. Di sekitar patung Ganesha juga terdapat situs Watu Lumpang dan Watu Dakon. Namun sayang, Watu Dakon sudah raib entah kemana. Ada pula kepundan dengan batu dan pohon yang sangat besar yang biasa digunakan warga untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Kepundan ini dinamakan Kepundan Watu Ilir dengan ukuran tinggi batu 3 meter lebih. Menurut tokoh masyarakat setempat, batu ini konon adalah tempat bertapanya Empu Sendok. Di kanan kiri batu terdapat pohon yang sangat besar dan berusia sangat tua. Dalam trilogi kemasyarakatan di Jawa ada istilah Trihita Karana, yaitu Memayu Hayuning Bawono. Trihita Karana bermakna 3 makhluk yang ada di dunia, yaitu pohon, manusia, dan hewan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Trihita Karana adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan ke sesama manusia, dan hubungan dengan alam.